Baiklah, kita nak sambung dah pengajian kita ni. Kerana masa pun mencemburui kita. Hal yang nak disampaikan tu banyak. Tapi masa kita 3 jam lebih saja. Mungkin lain kali kita buat sekali lagi tahun depan ke bila ke. Dah sampai falak dia. Kita buat lama sikit. Mungkin 8 jam. Dia baru puas. Setakat 3 jam ni kita banyak cerita yang atas-atas. Sebagaimana yang kita ceritakan pada awal tadi, Imam Al-Ghazali dan orang-orang di bawah dia ni mahirlah ilmu falak. Sebagai mukadimah kepada sesi kedua ini, kebetulan Imam Ghazali dia banyak berbicara tentang kaum falsafah ni. Ajaran mereka ni melibatkan ilmu falak. Dia sebut astronomi lah. Antara ilmu falak dengan ilmu astronomi moden ni banyak persamaan, tapi ada juga perbezaan. Macam kita sebut tadi, penemuan-penemuan falak dia nilai semula dengan Al-Quran hadis. Penemuan-penemuan sains moden ni dia tak nilai dengan mana-mana kitab lah. Dia pakai terus lah. Jadi tentulah ada perbezaan. Bila kita berbicara tentang ilmu falak, mungkin sebahagian penemuan-penemuan sains moden ni kita kena simpan sekejap. Bukan tak pakai, simpan sekejap. Kalau tidak kita jadi bercelaru. Jadi sekarang kita nak tunjukkan tentang kedudukan bola bumi. Ini sfera bumi lah. Bumi kita satu. Sefaham kita yang biasa kita tengok globe. Lebih kurang lah, saya lukis pun lebih kurang. Nah, di tanah Arab, di India, kita sini lah, Malaysia di sini. Sini Afrika, atas di Eropah. Sebelah sana tu ada Amerika. Biasa kita tengok yang ni. Tengah dunia ni kita pun dia faham lah, pakar lah. Kita tak payah cerita pandangan-pandangan lain. Kalau bagi orang putih lagi enak. England tu tengah dunia. Jam semua ikut dia, dia buat Big Bang. Katanya jam di situ lah, dia punya pusat. Sekarang di Makkah kita buat jam besar ni. Sini pusat sebenarnya. Ya, ini pusat ni. Sepaham kita gambaran dia lebih kurang sini lah. Kita sini ni laut. Kalau mengikut ilmu falak, ya dalam falak pun ada perbezaan pandangan. Ikut ilmu falak, kemuncak dunia ni ialah pusat dia. Kalau ikut ilmu sains modern sekarang ni, kemuncak dia untuk kalau. Bila kemuncak dia, ialah Hijaz. Hijaz ni satu kawasan luas, di dalam dia ada Makkah atau mana-mana. Hijaz tu puncak. Duduk bumi kita kena ubah perbezaan. Kalau kita nampak situasi macam mana. Tanah Arab yang puncak tadi, Hijaz tadi, buat ke atas. Jangan tengok dengan cara orang putih nak kita tengok dia. Kita tengok cara orang tak. Jadi Hijaz tu tengok di sini. Tengok kita India, lain tu tak nampak. Sini lautan dia sikit. Ini kedudukan. Kerana di Makkah ni ada Kaabah. Pertentangan dengan Kaabah atas ni Baitul Makmur. Kaabah yang di langit. Kaabah dalam malam. Dia seolah-olah macam ni kedudukan di sini, kubah. Kubah dia. Saya sudah gambarkan tu.
puncak ini disebut tanah haram. Orang kafir tak boleh. Sebab walaupun zaman dulu mereka pernah duduk, Nabi Muhammad datang pesan kepada para sahabat, keluarkan orang. Sebab apa? Dia tempat paling suci, puncak. Tentang dengan Baitul Makmur. Orang yang tidak bertauhid tak boleh. Sebab tu dia Hijaz, Makkah, Madinah, orang kafir tak boleh. Sampai sekarang. Di bawah ni, kalau kita kesini lagi, kita akan jumpa lautan Pasifik. Ini takungan air yang terbesar di dunia. Kita pusing beluk tu seolah-olah sikit-sikit yang nampak daratan. Seolah-olah air belakang. Kalau kita pusing belakang. Inilah bahagian bawah bumi. Bawah ni. Bawah ni lautan Pasifik. Dia bersesuaian dengan cerita asalnya dulu bumi, asalnya dulu Allah di atas arasy di atas air. Mula-mula yang ada hanya Allah. Jadi kalau ikut ilmu moden, yang mula-mula tak ada apa-apa. Ha, ikut dia. Lepas tu baru ada maksud. Kalau kita, yang mula ada hanya Allah. Tempat belum ada, warna belum ada, cerah belum ada, gelap belum ada, apa pun tak ada, yang ada hanya Allah. Lepas tu, sesuai dengan teori Big Bang, dia mula dengan satu lukisan kecil. Nak cipta alam, satu titik, dia kecil, pom betul besar. Macam belong besar ni. Teori Big Bang pun macam ni. Yang orang putih makan. Yang ni bila kita besarkan, arasy dia ialah lapisan paling luar alam makhluk, pembatas. Alam makhluk. Makhluk tak boleh lintas. Arasy. Dan dikatakan arasy di atas air. Kita dah tanya Allah di atas arasy. Oh, ini sudah sama Allah. Contoh arasy di atas air. Ya, ada laut dunia. Allah ada ni. Arasy. Di atas air tu maksudnya air. Di dalam putusan air. Air semua. Jadi kot mana pun arasy di atas air. Arasy di atas air. Arasy di atas air. Bukan ni. Sebab tu dia katakan semua makhluk hidup ni, haiwan hidup daripada air. Kita biasa dengar hadis lah. Arasy di atas air. Jadi dia semakin berkembang. Kembang jadi besar. Asal air tu naik dan bumi ni bersatu. Semua duduk dalam air. Kemudian dipisahkan air. Bila pisah air, dia jadilah lebih kurang. Waktu dalam Islam, dia kata di langit sana ada air. Dia maksudnya sungai-sungai syurga semua sana. Kajian sains tu kata, di atas lepas ada air. Tapi maka tak boleh nak buktikan. Waktu kajian nanti memang ada unsur air. Tapi langit, pokok tak tahu. Arasy tadi dia semakin besar. Air yang di bawah pecah pun. Ada tinggal air di bawah. Dan air yang ni naik ke atas. Arasy tetap di atas air. Air yang di atas kita tak tahulah di mana. Di atas sana ada air. Kita tak sampai sini ni. Sangat jauh, bukan lagi ke timur, lebih lagi. Arasy di atas air. Bila air yang di bawah pisah dengan air yang di atas, dia buka, baru wujud ruang atau kita sebut cakrawala. Biasa dulu langit dan bumi bersatu, kemudian Allah pisahkan kedua ruangnya. Kita baca Al-Quran yang di ruang ni, cerita tadi. Bila pisah air daripada air, ada ruang. Ini yang jadi angkasa apa semua lagi tadi cuma di situ. Air yang di bumi tadi. Kalau ikut kitab Bible, semua air. Lepas tu, air yang di atas Tuhan keringkan. Bila Tuhan keringkan, air tadi wujud daratan.
dulu daratan hukum macam mana tak tahu lah, mungkin macam tu kan, sebelum dia pecah-pecah kan. Nah, ini daratan. Air yang bersih dia turun ke bawah. Bila kita tengok betul ni, nampak? Ya. Oh, orang kita naik belakang dari situ. Jadi kita pusing kan, pusing betul, semua air daratan dia. Dan air apa yang paling-paling-paling hebat? Ini takungan air paling-paling besar di dunia. Kita tak boleh minum pun. Masin. Air apa paling hebat? Air besar-besar. Di mana tu? Di puncak. Itu air besar paling hebat. Di puncak. Orang Yahudi tu hantar bagi peluang minum. Mereka tak dapat. Nabi-Nabi dapatlah. Orang Yahudi yang mulia-mulia tak dapat. Nabi Muhammad dapat kata istirahat. Orang Yahudi tak pernah dapat kuasai telaga Zamzam. Tuhan tak bagi. Paling dekat mereka sampai Madinah saja. Orang Yahudi duduk di Madinah. Special air Zamzam. Air yang tertinggi. Di kawasan yang termulia. Kawasan tanah haram. Tanah yang orang tauhid dia semua. Orang tak tauhid tak boleh masuk. Jadi kedudukannya macam ni. Ikut peta falak. Kalau tak macam ni, dia tentu kalau dia tahu pun dia tak akan cerita. Okey, selesai bahagian tu. Menarik. Banyak-banyak benda lagi. Kita tahu sekelumit. Yang Syekh Muhammad Abdullah tahu, yang Imam Ghazali tahu, kita tak tahulah banyak benda. Apa benda? Langit. Saya padang ini. Saya pilih. Kita nak melihat macam mana rupa bumi daripada pandangan Sidratul Muntaha. Tuan-tuan tadi, tengoklah Google Earth ke, Globe ke, boleh pusing dalam tu. Kita tengok dari daripada Mekah. Dari Sidratul Muntaha tu pemandangan yang macam tu. Tengah tuah dia tu buku Tanah Hijaz. Tak macam tu tahun ni lah. Dari Sidratul Muntaha, apa yang nampak, apa tak nampak. Nak cerita tentang Imam Ghazali, dia bahas banyak dengan ahli falsafah ni dalam kitab Tahafud Falasifah. Sebab dia nak tolak yang salah tu. Jadi bahagian-bahagian yang ni pun dia masuk. Walaupun dia tak cerita detail macam ni lah. Nak kena ada ilmu tentang fahaman mereka, baru kita boleh tolak fahaman dia. Okey, cerita tentang langit. Lapisan-lapisan langit. Langit yang paling dekat. Langit yang paling dekat. Nama dia langit yang ada air hujan, yang ada awan dan ada angin. Yang ini disebutkan dalam surah At-Tariq ayat 11 dan juga surah Al-Baqarah ayat 164. Langit ini air hujan, awan, angin. Yang ni disebut langit. Langit banyak jenis langit dalam Quran. Ini langit. Langit ni Allah suruh kita perhati. Ada langit-langit yang tinggi Allah tak suruh perhati pun sebab tak sampai kita. Allah suruh perhati. Kita tengok cerita tentang setiawan. Storm riders. Full one. Angin dan badai. Angin dan awan. Angin dan awan. Nama pahlawan orang. Di sini ada awan, ada petir, ada cuaca, ada guruh, ada kilat, puting beliung. Orang-orang terdahulu, mereka ambil berat tentang langit ini sampai mereka personifikasikan seolah-olah manusia.
Kalau ingat kita dulu ada buat kuliah tentang asal usul dewa dewi. Kita sentuh yang ni sikit dalam pengajian kita Ihya kita. Mereka personifikasikan jadi dewa. Sebab tu mereka sebenarnya nak cerita pasal ini ni. Tapi dia personifikasikan seolah-olah dia ada kepala, ada badan, ada tangan. Orang kemudian daripada mereka, dewa, kita kenal semua. Padahal orang awal pun nak cerita pasal ini, pasal langit yang paling bawah ni. Sebab tu, wujud di India, dewa Indra. Oh, Indra ada rupa sekian, kulit warna sekian. Dia nak cerita dulu ni. Sebab tu dewa Indra ni dikaitkan dengan air, awan, angin, petir, tukul, dewa Thor. Di Eropah utara, Thor. Tak wujud pun Thor ni. Yang ni yang wujud, nak cerita pasal ni. Sebab pada Thor ni ada buruk, ada petir, ada cuaca. Jadi digambarkan dia pegang pelukul. Orang kemudian tu, lukis nama Thor ni sembah pula. Mereka nak cerita yang ni. Dia dipersonifikasi. Di Rome, dia sebut Jupiter. Kalau kita kaji dewa-dewa ni, semua lebih kurang sebab nak cerita benda yang sama. Di India juga, dikenali sebagai Dewi Sita. Dewi Sita. Jupiter, Dewi Sita. Sama, lidah lain-lain. Benda yang sama. Di Greek. Greek ke Roma. Greek. Disebut Dewa Zeus. Yang ni pun dalam filem saya. Zeus ni tak wujud. Yang wujud ni. Langit. Sebab dia dapat Zeus pegang petir lah apa. Nak cerita pasal yang tu. Lama-lama didewakan, orang pula sembah. Padahal orang asal tu nak cerita yang tu. Zeus, Dianus. Sama. Jupiter, Dianus, Titan. Zeus, Dianus. Dia sak benda yang sama. Di tempat-tempat lain seluruh dunia pun ada macam ni. Dalam kebudayaan Cina pun ada, Jepun pun ada. Yang kaum Red Indian pun ada. Semua cerita pasal itu. Sebab ini semua pada hakikatnya kerja Tuhan. Sebab tu orang sebut goddess. Bukan Tuhan. Tapi orang kemudian disangka, oh dah ni Tuhan. Ini semua Tuhan. Ini bukan Tuhan. Semua ni kan tidak Allah pun Tuhan. Ini nak lebih faham yang ni, ulang baliklah kuliah kita, kitab Ihya. Kita banyak cerita pasal dewa diri. Lepas langit yang bawah ni. Langit air, awan, angin, petir, apa semua. Langit yang kedua pula. Langit yang ada jalan-jalan tahu. Langit ni tinggi lagi. Di langit yang bawah ada air, awan, hujan. Seperti yang cuaca semasa. Di langit yang ada tahu, ada falak. Di sini ada benda-benda lagi yang dekat. Bulan, matahari, planet-planet. Masalahnya khawatir kalau bintang ni burus ataupun hujung. Hujung. Langit yang atas. Jadi surah Az-Zariyat ayat 7. Langit yang ada tori, ada jalan-jalan. Bulan, matahari, planet-planet. Langit yang ini pun Allah suruh kita tadi. Dan kita buang nanti ketibaan. Sebab kita boleh sampai. Kita bisa tengok matahari, bulan, kaji, planet-planet. Sampai sini nak sentuh tentang sinar. Sinar, eh? Yang ini saya pegang belah ni. Nama dewa diri ni. Ini setiap satu benda ni orang personifikasi dia juga ada rupa dewa ni. Padahal orang sebelum tu nak cerita benda-benda ni. Macam kes ni tadi, nama-nama jadi dewa. Dewa bulan, Chandra,
Chandra. Dia nak cakap pasal bulan. Dewa Mahatma Matahari dekat Mesir, Ra. Dewa Ra. Dekat dewa ni, matahari ni. Ada planet-planet macam-macam. Nama. Okay, matahari. Matahari disebut dalam Quran, apa sebutan saya tak ingat, sebagai pancaran. Pancaran. Dia pancar. Sebab kuasa dia sendiri. Dia istilah dia lain, saya tak ingat istilah. Bulan. Sinaran. Sebab dia tak ada cahaya daripada dia sendiri. Matahari, matahari suluh ke dia, baru dia suluh ke bumi. Bulan dia pinjam. Matahari ada sendiri punya kuasa. Cahaya, bulan pinjam. Ini pancaran dan sinaran, Yesus. Kita nak cerita tentang rukun Islam. Dua kalimah syahadah itu kita mengakui, selesai. Tak solat, kita puasa, tak zakat, tadi. Semua ibadah ini berkait dengan bulan dan matahari. Tapi solat dia lebih kepada matahari. Waktu sembahyang kita kan ikut matahari. Takbir tengah lah ni. Undur sikit, jatuh sikit, betul lepas tengah bayang matahari tenggelam, tapi ada warna merah dan matahari isyak, tak ada apa-apa gelap pun. Ibadah solat dia lebih kepada matahari. Dia ikut matahari. Ibadah-ibadah lain dia lebih ikut bulan. Apakah maklumat istimewa? Puasa ikut bulan Ramadan, walaupun pakai bulan matahari. Bayar zakat ikut bulan Islam, cukup setahun Islam. Ikut tahun Islam. Haji ikut bulan-bulan Islam. Solat berkait matahari. Antara pertimbangan, kerana matahari ni ada pancaran dia sendiri. Kalau tak ada bulan, katalah bulan musnah, matahari tetap bersinar. Tapi kalau tak ada matahari, bulan tak nampak. Kita buat semua ibadah ni, solat tinggal. Habis. Tu dia akhirat, dia cek solat dulu. Bukan solat pakai niat solat baru tu, bukan. Kalau sempat kita sentuh nanti. Dia solat mesti dengan gerakan tadi. Dia kata tengok sujud, rokok, kenapa kolbu di atas kepala, di bawah. Sebab-sebab tu. Solat ni ibarat matahari. Tak ada yang ni, yang lain tak boleh pakai. Buatlah hebat dalam mana pun. Solat settle, baru yang dikira. Tu kaitan dia dengan bulan matahari. Kita kata tadi, daripada awal tadi, hari ini menjelaskan maklumat. Banyak benda yang jarang-jarang kita ada kena. Bagi dia kat video, satu kita risau. Okey, langit kedua kita tahu kan? Dia bukan langit kedua. Langit pertama, langit kedua tu cerita lain. Dia langit-langit yang dekat dengan kita. Langit paling bawah, langit yang ada. Langit yang atas sikit, langit ada bulan, matahari, planet-planet. Dan langit yang lebih tinggi. Langit yang ada buruj, langit yang ada nujum, ada bintang. Atau kita sebut zodiak. Ini dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 1. Atas lagi daripada ini, yang ini ahli-ahli falak kata kita nak perlu kaji apa? Yang ini saja. Yang ini untuk kita gunakan. Ada lagi, lain-lain. Dalam Quran dia ada cerita, langit yang ada pintu. Tak pandu orang tahu. Langit yang ada azab. Kami turunkan azab daripada langit. Langit pandu orang tahu. Langit yang ada batu. Langit yang ada api. Langit yang ada air. Tak ada lagi. Tujuh lapisan langit. Langit yang ada rezeki. Bukankah rezeki kamu pun ada di langit? Ada pula rezeki di langit.
mengikut sistem barat, bumi dia ada kelilingi matahari. Okay, mengikut sebahagian ahli falak, benda-benda ni kelilingi kita. Jadi ikut kelajuan di bumi, bulan. Bulan kelajuan dia kalau ikut sains lebih kurang 4,000 kilometer sejam. Dia dekat. Jadi kita sebut tadi matahari. Matahari jauh. Ini secara contoh. Jauh matahari ni. Dulu kita pernah buat contoh di sini, saya pun tak ingat kajian dia tu macam mana. Tapi kalau matahari tu sebesar duit 10 sen, kita letak di padang sekolah ni, bumi berapa kilometer tu? Baru bumi. Kalau matahari tu sebesar 10 sen. Saya tak ingat lah tu. Tapi pernah kuliahkan di sini. Tu kalau matahari sebesar 10 sen letak di sini, bumi tu 7 kilometer kan? Baru jumpa bumi. Punya jauhnya. Ini segala gambaran matahari. Matahari dia lebih jauh. Kita sebut tadi lebih kurang lah. Kalau sudah nanti kita boleh tengok dia. 1 saat 220 kilometer. Sejam 70,000. 70,000 kilometer sejam. Kita tak boleh nak gambar betapa punya laju. Dan di atas dia bintang-bintang. Banyak bintang kan. Kalau ikut ilmu falak Islam, yang ni lagi-lagi. Bulan yang dekat pun dah laju pun. Matahari jauh sikit, punya laju. Yang ni tak tahu. Juta. Juta kilometer. Sejam. Mungkin kita pun dah terbaca. Tapi bulan ni, bintang kita nampak macam tak bergerak kan. Kalau bergerak, malam dia naik ke sini, esok turun ke sana. Slow je. Sangat laju. Macam yang kita contohkan di awal tadi. Pasal kereta, pasal matahari apa semua kan. Sangat laju. Mungkin kita pernah terbaca, terdengar atau tertonton. Bintang-bintang ni adalah merejam syaitan-syaitan yang cuba mencuri-curi berita. Jadi ini kajian falak. Tak kata tepat pun tak tepat. Sebab nama pun kajian dari semasa ke semasa dia ada penemuan terbaru. Yang kita faham selama hari ini bila disebut bintang-bintang ni sebagai merejam syaitan-syaitan, kita ada bayang tai bintang itu. Oh, tai bintang dia tu, dia tu habuk-habuk di sini, dia bergeser dengan atmosfera bumi, dia hasilkan api, dia tu. Tak kait dengan bintang. Bintang pun dah jauh. Nun merenung tak tahu mana. Bukan itu. Jadi mungkin yang dimaksudkan tu ialah perjalanan bintang-bintang. Bintang bukan macam matahari ni. Dia banyak lah. Lebih besar pada matahari pun. Kalau ikut sains kemudian dia tu. Banyak juta-juta bintang. Setakat bulan, kalau jin nak lintas, boleh lintas. 4,000 kilometer sejam. Jin ni dia api mungkin laju. Macam kita lah, kadang tengok kereta lembu. Tak jalan senang kereta lembu. Kalau kereta lembu, kita nak ikat. Tak ada masalah. Matahari. Matahari pun payah nak lepas. Saya nampak di hujung sana, nak lintas main surau. Kereta 100 kilometer sejam. Kita dah hati-hati lah. Boleh lepas kan? Tak lepas. Jadi kalau benar dengan bintang, tak ada ruang nak lepas. Dia cuma nak lintas pun. Juta kilometer sejam. Juta kilometer sejam. Mungkin yang ini maksudnya, yang berjaman. Bintang-bintang, dengan kelajuan yang tak tercapai kita. Nak lintas tak akan lepas. Sebab sangat laju. Bulan 4,000 kilometer sejam. Matahari 70,000 kilometer sejam. Juta kilometer sejam. Tak lepas kot mana. Malaikat mungkin boleh lepas. Dia cahaya. Malaikat-malaikat tertentu boleh lepas. Jin tak boleh lepas. Laju lagi. Tu rejaman. Mungkin yang itu maksudnya. Rejaman. Kita nak pergi ke langit. Pertama. Ini nak bunyi langit ke berapa ni? Okay, dalam Al-Quran ada beritahu. Tak saya ada tulis. Yang kita cerita. Langit hujan. Langit bulan. Langit bintang. Okay, langit ke berapa ni?
surah Al-Mulk ayat 5. Dan demi sesungguhnya itu pula azab orang. Hello. Ha. Azab 12:30. Dan demi sesungguhnya kami menghiasi langit yang dekat, yakni langit dunia, dengan bintang-bintang. Langit yang dekat, ini langit dunia namanya. Langit dunia, langit yang dekat, langit yang dekat, langit pertama belum lagi, langit jauh belum lagi, langit yang dekat. Nak lintas ke langit pertama, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad dia dibawa oleh Jibril, baru boleh pergi. Kalau kita lah, kata aku semalam pergi langit pertama, siapa bawa? Yang pergi tu Nabi Muhammad. Nabi kita pergi tu pula minta keizinan penjaga dia. Langit pertama nak tanya, penjaga lagi. Malaikat Jibril pernah cakap, malaikat dia tanya, siapa bersama kamu? Muhammad. Dia sudah diutuskan, sudah. Okey, pasal minta pernah lepas dah. Ada pintu, macam mana orang buat pintu tak tahu. Melalui pintu baru pernah lepas. Mungkin lah, di sini ada cendah-cendah tak tahu, tak ikut lah. Ada cendah pun masuk buat dekat kita lah. Tak boleh minta. Dia kata bila isi banyak-banyak, kita ambil cakrawala ni akan pusing. Tak ada lah, oh, gila lah. Dia akan pusing kan. Ini sebahagian daripada ilmu falsafah. Imam Ghazali dia bahas dengan orang-orang falsafah. Sebab orang falsafah kata dunia ni qadim. Asal-asal dah ada dah. Dia kata dah panjang. Dia punya soal jawab dalam tahafut falsafah. Okey, kita sambung ke cerita falsafah tadi. Muka surat yang ke-8. Apakah bidang-bidang kaum falsafah? Orang falsafah ni banyak ilmu dia. Mereka ni orang cerdik pandai, bukannya orang biasa-biasa. Profesor-profesor mereka. Yang pertama, ilmu matematik, riyadhiyah. Yang kedua, ilmu mantik, mantiqiyah. Yang ketiga, ilmu alam. Ni masuk ilmu alam lah ni, tabi'iyah. Yang keempat, ilmu ketuhanan atau teologi, ilahiyah. Yang kelima, ilmu politik, ilmu siasiyah. Yang keenam, ilmu akhlak atau etika, adab, ilmu falsafah. Ini ilmu-ilmu orang falsafah. Orang falsafah ni mereka tak ikut kitab suci. Sebab tu mereka terhad pada akal. Kalau Nabi-Nabi dia ada kitab suci, dia rujuk sana. Sama dengan Islam. Imam Ghazali punya style, apa saja dapatan, kena nilai dengan Quran. Okey tak dapatan? Orang falsafah mereka tak ada kitab yang diturunkan di sebelah mereka di Greek tu. Jadi mereka akal lah. Mereka akal. Ilmu matematik. Ilmu matematik ni kita terima. Takkan kita nak tolak. Kata, oh, kamu tolak falsafah je. Tak. Kita tolak apa yang salah saja. Yang betul daripada falsafah kita pakai. Ilmu matematik takkan nak tolak. Kita pakai sebab tak salah. Yang salahnya kalau mereka cuba matematikkan Tuhan. Tu ada cerita dia pula. Kira Tuhan ni boleh dikaji dengan matematik. Yang tu tak boleh sampai. Bahagian tu salah. Yang lain-lain kita terima. Ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu kira-kira, ilmu geometri, ilmu kejuruteraan. Yang kedua, ilmu mantik, cara berfikir dengan yang bijak.
Logik lah, guna logik tapi bijak. Betul, cantik, tepat. Yang ni kita terima lah. Selagi tak bertentangan dengan Quran. Ilmu alam, ni yang kita sentuh tadi. Ilmu tentang benda-benda langit, bintang-bintang, ilmu tentang benda-benda bawah langit. Daripada jisim-jisim yang simple, mereka kaji tentang empat unsur. Air, udara, tanah dan api. Ni kita punya bomoh-bomoh pun kaji juga kan. Tentang jisim-jisim yang rumit, kaji tentang tubuh badan haiwan, tumbuh-tumbuhan, logam-logam, galian-galian dan macam-macam. Ini mana yang betul kita terima? Kita tolak yang salah saja. Kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana agama tidak mengingkari ilmu kedoktoran, begitu jugalah kita pun tak tolak ilmu-ilmu ni. Bila orang kata, kamu tolak falsafahnya, apa Imam Ghazali tolak falsafah? Dia tak tolak falsafah. Dia tolak mana yang salah dalam falsafah. Ilmu kedoktoran ni dalam falsafah juga, takkan kita nak tolak. Sebab tak bertentangan pun dengan agama Islam. Jadi ilmu kedoktoran dan ilmu-ilmu yang disebutkan ini kita terima kecuali dalam masalah tertentu sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam kitab Tahafut Al-Falasifah.